Assalamualaikum Celesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Bilar, Basuki Surojo, dan Chris Sebastian menandatangani kontrak perjanjian untuk usaha baru yang dirintis oleh Bilar dan dimentori oleh mereka. Tentu saja hal itu sangat spesial di hari ini. Namun ada sesuatu yang menarik ketika Bang Bi meninggalkan si Dede Lesti yang melakukan gladi resik sendiri untuk acara drama musikal di Indosiar. Sepertinya akibat ulah Bilar dan kekangenan si Dedek pada sang kekasih ini membuatnya murung ketika melakukan gladi resik dalam rangka persiapan pentas tanggal 17 hingga 18 tersebut. Nampak di unggahan Rafika, ia begitu murung Dedek Lesti. Matanya seakan kosong, mempertanyakan lagi di mana si abang. Walaupun Rizky Bilar senyatanya adalah berjuang demi memantaskan diri menjadi suami dari si Dedek Lesti ini. Tentu hal itu juga disadari dan dirasakan oleh si Dedek Lesti. Makanya di malam hari ini si Dedek Lesti karena kangen sama Bang Bi langsung barengi Rizky Bilar saat melakukan syuting live langsung acara Pop Academy. Sungguh cute kan dan sweet sekali hubungan yang terjadi di antara mereka ini, saling lengkap melengkapi. Dan hal itu terlihat dalam unggahan feed Instagram Moreno, sang asisten Bilar, yang mengunggah kebersamaannya bersama Lesti Kejora. Tentunya ya bersama sang boy. Sekali dayung, satu hingga beberapa pulau terlampaui. Artinya ya menjadi host, pacaran, dan ya tekan kontrak juga guys di hari ini. Tentu hal itu adalah tanda-tanda hilal semakin jelas dan nampak di mata kita. Kebersamaan Lesti dan Moreno sang asisten tentu tak mungkin tanpa sang bos, karena Moreno sangat perhatian sama madamnya. Apalagi melihat si madam lagi bersedih, tentu Moreno akan berusaha menghibur ibu bosnya itu dengan sebaik mungkin. Ya, karena mereka adalah couple cute yang membuat leleh hati para pemirsa, terutama fan mereka yang mengatasdirikan namanya sebagai Leslar, fan Lesti dan Bilar. Ya, begitulah kesulitan-kesulitan di malam hari ini saat Bang Bi ada di acara Pop Academy dan ditemani oleh si Dedek Lesti. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa, mengembirakan, bahagia, karena akhirnya si Dedek tak ngambek lagi. Ngambeknya karena kangen tentu guys. Bagaimana enggak kangen dapat seorang kekasih yang begitu tampan, mempesona, giat, dan bekerja keras tentunya. Begitu pun Bang Bi, ya dapat bidan cantik yang penuh perhatian, manis, ya bekerja keras dan bisnisnya di mana-mana. Makanya di antara satu sama lain saling melengkapi kekurangan masing-masing sehingga menjadi pasangan yang ideal
ya sungguh sangat luar biasa. Makanya kita sebagai fan mereka, tak henti-hentilah, marilah kita selalu mendoakan hubungan mereka langgeng selamanya dan tak terpisahkan hingga ajal menjemput mereka menua bersama. Itu saja kabar terbaru tentang Bang Bi dan Dedek Lesti. Jadi bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita, untuk tak ragu langsung subscribe dan nyalakan loncengnya agar kebaran dan keuangan mengenai hubungan mereka berdua selalu kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Tentu juga share video ini pada sahabat kalian agar kebaran hubungan mereka berdua juga dirasakan tak hanya oleh kita tapi keluarga dan pasangan kita. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.